aku sih alhamdulillah baik. Nah teman-teman, aku tuh mau cerita teman-teman. Kemarin kan aku habis jalan-jalan ke rumahnya Dimas itu loh, di Dim Vlog. Nah aku diliatin koleksi-koleksinya Dimas, trek-treknya itu toh bagus banget. Nah, aku jadi semangat lagi untuk ngopeni draku ini. Ngopeni itu apa ya? Istilahnya tuh kayak ngerawat teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, kalian jangan lupa ya, like, comment, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar teman kalian bisa nyambung ngobrol sama kalian ngomongin aku. Dan jangan lupa subscribe. Oke teman-teman. Halo. Jangan lupa like and subscribe channelnya Emilio Vlog. Oke, kita lihat bareng-bareng kondisi draku ini yang lama nggak dipakai. Kita coba cari dulu ya. Ini aman. Oke. Cepat-cepat. Oke. Coba mesin ya. Nah, ini teman-teman. Selangnya pecah. Ini kan juga kakinya teman-teman. Harusnya kan lentur ya. Terus ini juga ada sambungannya untuk ngalirin tankinya ke karbu teman-teman. Tapi udah gak tahu hilang kemana. Mana lagi ya. Bagus. Aduh, kenapa nih? Kok putaran kerannya malah patah? Gak apa-apa deh, yang penting putaran kerannya ini masih di posisi on. Kalau off udah gak bisa ngalir tuh bensin. Ini juga lihat teman-teman, ini catnya yang oranye itu udah pudar. Nah katanya ayah mau dicat ulang. Cat ulang menurut kalian gimana? Nah ini juga teman-teman, ini kan rangka aku kan bolong-bolong. Mau aku kasih warna di pinggirnya sini teman-teman, tapi aku nggak bisa teman-teman, nanti takutnya belepotan di sini juga. Terus aku minta tolong ke ayah, tapi ayah nggak mau teman-teman, ayah sok sibuk teman-teman. Nah aku juga belum tahu mau dicat ulang kayak orange gini lagi atau dicat full semuanya teman-teman. Ini juga tankinya belum jadi teman-teman, sebentar tak ambilin. Ini ya teman-teman, lagi ditempul, belum ada tutupnya, lagi nyari tutupnya teman-teman. Nih, tuh. Ini bahannya dari plat teman-teman, dari plat dilas ayahku sendiri tuh teman-teman. Kemarin kan ada videonya kan, bisa dicek sendiri ya. Coba kita tempel ya. Kita lepas dulu platnya. Nah kita coba ya. Ini nah ini teman-teman, tapi belum ada tutupnya juga. Selangnya bisa beli lagi teman-teman, udah pecah teman-teman. Nah. Oke lah, menurut kalian gimana teman-teman, mau ditambahin apa? Tapi menurutku masih gini-gini aja nggak apa-apa sih, buat mainan juga. Sepertinya nggak ada masalah yang berat, cuma ban yang kempes, karburatornya yang tadi itu toh, sama apa selangnya yang pecah. Nah aku juga mau nyelesain apa tankinya ini teman, dan ngecat ini, ngecat ulang warna oranye. Nah udah dulu ya buat video kali ini, besok aku mau bikin video bongkar ini. Oke, dadah.